beneran gak sih favoritnya Mama Gigi udah ada yang muslim friendly? Kayaknya sih udah naik ya $0.5, tapi gak apa-apa deh, yang penting temen aku bisa cobain. Di sini pilihan mie-nya itu ada 6, tapi biasanya orang Indo itu pesen nomor 1. Ya, ini tuh sebenarnya mie lebar yang dikasih bumbu manis gurih ala Singapura gitu. Dari penampilannya kelihatan menarik ya. Dan bakso ikannya tuh banyak banget wah ya, dan 6 biji. Biasa gue makan mie ayam abang-abang baksonya cuma 2 dah. Dan untuk rasanya, ini sebenarnya enak, tapi gak yang enak gimana banget sih. Dan untuk bakso ikannya tuh garing, tapi masih ada amis ikan sedikit. Tapi gak mungkin ya kan ke Singapura gak cobain makanan viral ini. Lebih dari aku 7/10, dari kalian yang udah cobain berapa nih?